Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Tosi Sanjaya. Kali ini kita akan mereview handphone 5G termurah di Indonesia saat ini. Anggota keluarga terbaru dari Realme X Series yaitu Realme X 5G. Ponsel tersebut merupakan perangkat 5G pertama dari Realme dan diklaim sebagai ponsel 5G termurah di Indonesia saat ini dengan bandrol 3,2 juta. Yang diusung ponsel terbaru ini adalah dengan LCD IPS dengan ukuran yang besar yaitu 6,5 inci Full HD Plus. Ponsel ini memiliki ketebalan 8,5 mm dan bobot sebesar 1,85 gram. Menjalankan sistem operasi Android 11 dengan tampilan antarmuka khas Realme yaitu Realme UI 2.0. Di bagian depan kiri atas terdapat kamera selfie sebesar 16 megapiksel. Kamera belakang pada Realme X 5G dimuat dalam modul persegi mencakup kamera utama sebesar 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera portrait sebesar 2 megapiksel. Realme X 5G ditenagai dengan chip MediaTek Dimensity dengan RAM 8 GB, memori internal 128 GB yang bisa diperluas dengan kartu micro SD hingga 1 TB. Baterai ponsel ini memiliki kapasitas cukup besar yaitu 5000 mAh dengan pengisian cepat sebesar 18 watt. Fitur pendukung lainnya mencakup modul sidik jari fingerprint yang dibenamkan di bingkai perangkat. Selain itu juga ada NFC serta teknologi dynamic RAM yang bisa menambah RAM virtual sebesar 3 GB.